Edisi keempat penganjuran Riuh Sokmo bersama Celcom, Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi kumpulan My Creative kini berada di Kelantan. Siri Jelajah Kembara Riuh Keluarga Malaysia itu akan berlangsung di Stadium Mini Majlis Daerah Ketera selama 3 hari bermula esok bertemakan Santai-Santai Hari Malaysia. Laporan lanjut bersama Fikri Zaid. Baik, terima kasih untuk makluman. Di belakang saya ini adalah merupakan pentas utama bagi berlangsungnya pelbagai acara menarik sepanjang program 3 hari di Padang Mini Stadium Ketera ini yang akan bermula esok. Dan untuk berdasarkan tinjauan saya sejak pagi tadi, persiapan akhir telah dibuat, sedang giat dilakukan oleh mereka yang terlibat pada program kali ini. Bagi mendapatkan perincian lanjut mengenai penganjuran program Riuh Sokmo kali ini, kita bersama dengan pengurus komunikasi korporat My Creative Venture, Puan Gina Subki. Untuk makluman, My Creative Venture ini merupakan entiti yang telah diberikan tanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan kelancaran penganjuran program Riuh Sokmo kali ini. Dan terima kasih terlebih dulu, terima kasih Puan Gina kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi mengenai secara keseluruhannya lah, mengenai penganjuran program sepanjang 3 hari ini. Okay. Baik, terima kasih Cik Fikri. Di Riuh Sokmo bersama Celcom, kita ada macam-macam pengisian untuk 3 hari ini. Jadi datanglah beramai-ramai hari Jumaat 16 September hinggalah ke hari Ahad 18 September ya. Di Stadium Mini Ketera dan juga Padang SK Sri Ketera. Ya, jadi dalam 3 hari ini kita membawakan pengisian dari segi Kelantan yang berasaskan kebudayaan dan juga moden. Ya. Kita juga ada Rebana Ubi, Diki Barat, Wayang Kulit, Silat Tari dan macam-macam lagi untuk mengetengahkan kebudayaan dan kesenian negeri Kelantan Darul Naim. Ya. Dari jam berapa daripada pukul start pada pukul berapa sehingga pukul berapa? Dari 10 pagi hingga 10 malam, 3 hari ini. Jumaat, hari Sabtu, Ahad. Ya. Jadi datanglah beramai-ramai Stadium Mini Ketera 16 hingga 18 September. Kita membawakan pengisian yang sangat unik dan menarik, memaparkan ciri-ciri unik kreatif industri dari tiap-tiap negeri termasuk Sabah Sarawak, kita ada Johor, kita ada Perlis dan juga Penang, semuanya ada di sini. Jadi harap-harap semuanya datang dan sokong industri kreatif negara yang sangat-sangat berbakat. Kita juga ada kedai pop-up yang memaparkan produk dan juga perkhidmatan usahawan kreatif industri negara. Jadi kami sangat berharaplah agar sokongan yang padu daripada penduduk Kelantan Darul Naim ya. Jadi mungkin ada sasaran tertentu untuk program kali ini, berapa ramai? Betul. Kali ini kami berharap sebanyak lebih 20,000 pelawat untuk 3 hari ini. Tapi kalau boleh lebih, kita amat bersyukurlah. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi jangan lepaskan untuk hadir bersama-sama meriahkan program Riuh Sokmo kali ini. Jadi kembali kepada kemampai di Angka Sepuri, silakan.